teman-teman. Kita mendapatkan satu buah mobil derek. Wadidaw, lihat teman-teman. Ukurannya sangat besar sekali ya. Dan balik lagi di channel Bio 95 Toys. Seperti biasa nih, hari ini kakak akan mengajak teman-teman semua untuk berburu mainan lagi. Dan kakak sudah membuat anak toys nih ya, seperti biasa, untuk wadah mainannya akan kakak temukan nanti. Dan mari teman-teman, kita mulai saja berburu mainannya. Wadidaw, seperti biasa nih, hari ini kakak sedang ada di kebun paman ya. Wow, biasanya di tempat ini banyak sekali ditemukan mainan-mainan keren loh. Wow, kira-kira mainan apa saja yang akan kakak temukan? Ikuti keseruan kakak terus di video kali ini ya. Widih, lihat teman-teman. Di sini kakak temukan banyak sekali mobil-mobil keren nih. Wah, ada banyak sekali mobil konstruksi yang tergeletak di sini teman-teman. Wah, kebetulan banget ya. Kita langsung saja mau pulang ke rumah. Tapi sebelum kita mau pulang ke rumah, kita review soal mainannya satu dulu ya. Dan kita mulai review dari ya, sini dulu ya. Wow, lihat nih teman-teman, kakak mendapatkan satu buah eskavator yang sangat besar teman-teman. Wow, lihat nih, sangat besar dan juga keren ya. Ini adalah eskavator yang berjenis eskavator pengangkat kayu ya. Wow, lihat nih, di sini apa nih, sendoknya sedikit berbeda ya dengan apa nih, dengan eskavator biasa teman-teman. Di sini tampak seperti lengan ya, dari tangan manusia. Wah, biasanya digunakan untuk mengangkat kayu atau mengangkat benda-benda yang sedikit susah diangkat oleh manusia ya. Mantap sekali teman-teman, sangat besar juga keren ya. Lihat, bandingkannya sangat bagus juga. Sangat mirip sekali dengan aslinya teman-teman. Kita masuk ke wadah ya. Dan lanjut lagi, kita review yang lainnya. Kita review yang sebelah sini ya. Wih teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil derek. Wadidaw, lihat teman-teman, ukurannya sangat besar sekali ya. Berwarna kuning dan tampak gagah sekali. Wadidaw, sangat besar dan keren. Wah, kakak sangat senang nih mendapatkan mobil derek yang berwarna kuning ini teman-teman. Wow, mantap. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang sudah tahu ya fungsi dari mobil derek ini, yaitu untuk mencari kendaraan yang mogok nih biasanya ya. Oke, mari kita masuk ke wadah. Ya, lanjut lagi, kita review yang lainnya ya. Kita review yang sebelah sini teman-teman. Wadidaw, lihat nih, kakak mendapatkan lagi satu buah mobil konstruksi ya. Kakak mendapatkan lagi satu buah mobil konstruksi. Ya, sangat besar sekali. Wow, kakak mendapatkan lagi eskavator ya. Kali ini adalah eskavator biasa. Iya nih, sendoknya seperti biasa ya, seperti eskavator pada umumnya. Wah, bagus sekali ya. Kakak sangat senang sekali nih mendapatkan mobil atau eskavator ini. Wah, dan biasanya eskavator ini digunakan tempatan pertambangan besar ya, atau proyek konstruksi besar lainnya. Mantap. Mari kita masukin ke wadah. Dan lanjut lagi, kita review yang sebelah sini ya. Wow, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil molen atau lebih dikenal dengan mobil mixer ya. Wadidaw, warna kuning dan biasanya mobil mixer atau mobil molen ini digunakan untuk membuat adonan cor-coran ya. Keren. Mari kita letakkan kembali di wadah. Lanjut lagi, kita review yang sebelah sini ya. Wow, lihat nih, kakak mendapatkan lagi satu buah bulldozer ya. Kakak mendapatkan satu buah bulldozer atau wheel loader. Wadidaw, berwarna kuning dan tampak bagus sekali ya. Sangat mirip sekali dengan aslinya. Mantap. Kita masukkan kembali ke ember ya. Dan lanjut lagi, kita review yang sebelah sini. Wow, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu lagi mobil ya, mobil eskavator teman-teman, yaitu eskavator yang berjenis eskavator untuk membersihkan material-material ya, seperti sabu, tanah, pasir, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya yang bisa digunakan atau bisa dilakukan oleh eskavator ini ya loh. Mantap sekali, kita masukkan lagi ke ember. Oke, kita lanjut lihat yang sebelah sini ya. Wow, lihat nih teman-teman, kita mendapatkan satu buah mobil truk gandeng pertambangan. Wadidaw, lihat nih, sangat besar kan tampaknya. Dia sedang mengangkut material ya. Mungkin ini berupa pasir atau batu aran ya. Mari kita meletakkan kembali di ember. Lanjut lagi ya, kita review yang sebelah sini. Wow, iya nih, kita mendapatkan lagi satu buah mobil. Dan ini adalah mobil truk pasir ya. Wah, berwarna kuning dan tampak bagus sekali teman-teman. Mantap, kita masuk kembali ke wadah.
Dan lanjutlah kita riset yang sebelah sini. Wow, iya teman-teman. Kakak mendapatkan lagi mobil molen atau mobil konstruksi atau mobil mixer. Keren sekali, berwarna merah di bagian depannya dan di bagian belakangnya berwarna kuning teman-teman. Mantap ya. Kita masukkan kembali ke ember dan kita lihat yang sebelah sini. Wow, lihat teman-teman. Ya, kamu dapatkan lagi satu buah mobil konstruksi ya. Dan kamu dapatkan satu buah mobil derek. Wah, mantap. Kita letakkan kembali di ember. Sekali ini. Wah, lihat nih. Kakak mendapatkan satu lagi mobil konstruksi. Dan kakak mendapatkan satu buah mobil satu ya. Mantap, keren nih. Langsung saja kita masukkan di ember. Tada, lihat teman-teman. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali mainan-mainan keren ya. Dan hampir satu ember teman-teman. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan keluarga kakak di video ini. Sampai bertemu lagi di video kita yang lainnya. Sampai jumpa.